5 artis jatuh dari panggung, nomor 4 sungguh tak disangka. 5 momen artis kelelahan dan jatuh saat manggung, bahkan ada yang sampai pingsan. Seorang artis dituntut selalu ceria dan semangat di atas panggung demi kesuksesan acaranya. Tak jarang mereka sampai menahan capek dan haus asal acaranya berjalan sukses. Berdiri di atas panggung berjam-jam rela melakukan demi para penggemarnya senang. Siang hingga malam tak peduli panas atau hujan, para artis selalu dituntut sempurna. Namun banyak kegiatan kadang bikin stamina para artis terkuras habis. Mereka bahkan sengaja tak makan ataupun minum saat beraksi di atas panggung. Kadang juga ada artis yang sengaja tak makan apapun sebelum memulai aksinya. Lalu siapa saja sih artis, 5 artis yang diantaranya yang jatuh dari panggung? Yuk kita intip video berikut ini guys. Janita Janet. Janita Janet merupakan artis yang pernah pingsan di panggung. Pedangdut yang hobi pakai wig ini tiba-tiba pingsan saat sedang tampil di atas panggung. Para penonton dan staf pun langsung panik dan terdiam seketika. Dan kabarnya insiden Janita Janet pingsan tersebut berkaitan dengan hal goib lo guys. Bahkan ada yang mengatakan jika Janita Janet kerasukan makhluk halus. Justin Bieber. Pelantun lagu dengan judul Baby ini ternyata juga pernah pingsan di panggung. Mantan pacar Selena Gomez ini pingsan saat kadang konser di O2 Arena di London, Inggris tahun 2013 silam. Justin Bieber tiba-tiba ambruk di panggung dan langsung dibawa ke backstage oleh para staff. Justin Bieber pingsan gara-gara kelelahan dan setelah mendapat pertolongan oksigen, ia pun melanjutkan kembali konsernya. Crystal F. Bukan K-popers sejati dong kalau tidak tahu Crystal F. Yang tepatnya di tahun 2014 silam, Crystal F kedapatan pingsan saat berada di atas panggung. Saat itu Crystal dan grupnya F sedang membawakan lagu Red Light di konser Lotte Duty Free. Crystal yang tiba-tiba tak sadarkan diri sempat ditolong oleh rekannya Victoria. Setelah itu ia langsung diberi pertolongan oleh para staf SM. Banyak penggemar berspekulasi Crystal stres dengan keluarnya sang kakak dari SM Entertainment. Via Valen. Dan di urutan berikutnya adalah Via Valen mengalami insiden pingsan di panggung. Kejadian ini bermula saat Via Valen mengajak para penggemarnya berfoto bersama. Saat Via Valen sudah siap berpose, tiba-tiba Via pun ambruk dan membuat semua penggemar panik. Tapi besoknya Via Valen sudah baikan dan langsung semangat mendukung Indonesia di final AFF 2018.